Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri di dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama dan para ahlu bait yang kami takzimi dan kami cintai, khususnya kepada Al-Habib Ahmad As-Sakaf yang nantinya akan mengisi memimpin solawat pada malam hari ini, yang terhormat Kepala RW 1 Kertosari, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang kami hormati pula segenap pengurus takmir Masjid Darul Mutakin, dan yang kami hormati serta kami sayangi segenap teman-teman panitia dan teman-teman dari Syahrmania serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini tanpa suatu aral apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan-susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama pembukaan, yang kedua tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul, yang ketiga sambutan Ketua RT yang RW yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Amin Soekarno, yang keempat bersolawat bersama yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad As-Sagaf, yang kelima doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Lukman, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul. Untuk Bapak Kiai Abdul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit hanya kaitannya mengenai tahlil. Ini temanya malam hari ini, mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya seperti ini, tidak usah terlalu jauh, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan dari Sabang sampai selama ini yang kita hadzurahi biasanya loh ini, beliau-beliau yang sering menegakkan li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sugeng rawuh bib. Ahlan bi hadzurikum bib. Untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah, kita tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Artinya negara kita ini merdeka kurang lebih sekitar 79 yang silam. Jadi yang memerdekakan negara Indonesia ini tidak hanya ulama-ulama, tidak hanya habaib-habaib, tapi ternyata juga beliau yang mengisi kemerdekaan dari kaum perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura dan lain sebagainya. Artinya apa? Hadzurah itu tidak hanya terkhusus pada beliau-beliau al-mahfurlah,
juga bisa saja kita hadroh terhadap Pangeran Diponegoro, kemudian Presiden RI yang pertama Soekarno, kemudian Presiden yang kedua dan ketiga yang sekarang Alhamdulillah juga sampai yang ke-7. Artinya apa? Beliau-beliau juga pejuang untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung adik-adik, satu-satunya jenderal yang gugur, yang tewas di medan pertempuran, yaitu Jenderal Malabai, satu-satunya ini pas waktu pertempuran 10 November di Surabaya. Artinya apa? Beliau Bung Tomo suan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ketika mau perang itu bingung. Pertama kalimat yang untuk menyerang Portugis dan Inggris pas waktu itu arek-arek Surabaya itu kira-kira itu kalimat apa? Bingung itu Budi Utomo dan kawan-kawan. Kemudian apa? Suan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, minta petuah kepada beliau. Beliau Hasyim Asy'ari mengatakan diawali dengan kalimat takbir. Jadi Allahu Akbar baru perang. Ternyata apa? Sejarah itu ada yang dihilangkan. Jadi ternyata kalimat yang dipakai oleh Budi Utomo dan kawan-kawan itu ada kata dihilangkan dari sejarah. Jadi aslinya pas waktu perang berhadapan dengan musuh, Budi Utomo dan kawan-kawan itu mengatakan kalimat ngapunten ini, jadi radi jorok. Memang semata-mata itu mangkel dengan Portugis dan Inggris pas waktu itu. Jadi ada kalimat yang dibuang, yaitu kalimat jancuk baru Allahu Akbar. Nah itu, inilah artinya apa? Asli ini nek dewi misuh hawa dewi ini orang masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah misuhi wong liyo. Nah, ini dulu. Nah, ini jadi karena mangkel Negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu, dirongrong oleh orang-orang Barat. Kemudian beliau Bung Tomo dan juga arek-arek muda Surabaya gitu, memerangi mereka sampai saat ini 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kita semua juga harus tahu, dari mulai bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember kita juga harus tahu. Yang tidak kalah penting, jangan-jangan kita enggak tahu kapan kita merdeka, tanggal berapa, tahun berapa. Iku apakah kita bisa diistilahkan mencintai NKRI? Belum bisa. Enggak usah jauh-jauh. Katakan di Kertosari, di alamatnya mana? RT sekian, RW sekian, siapa RW-nya, siapa RT-nya, sopo tanggamu, jangan-jangan gak tahu. Apakah itu yang dinamakan NKRI? Belum bisa. Lah ini, paling enggak kita mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari hal yang terkecil. Siapa tetangga kita, kita hidup di mana, Pak RW-nya siapa, Bu Lurahnya siapa, Bu Buat apa, Pak Bupatinya siapa, Pak Gubernurnya siapa, Pak Presidennya siapa, itu baru negara kita. Nah ini, jadi sekali lagi, mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dari hal yang terkecil. Jangan-jangan kita mengetahui hal yang terbesar, ning ora reti dhewe tinggal ning endi. Jangan seperti itu, nggih. Hubbul waton minal iman. Jadi nek dhewe ngrumangsani urip ning negara Indonesia, iki lho negarane awake dhewe. Aja dirongrong. Awake dhewe tinggal ning Indonesia, maem ning Indonesia, makarya ning Indonesia, gedhe ning Indonesia, simbah-simbahe dhewe ya urip sugeng, mati ya ning Indonesia.
ngono ya isih seneng karo negara luar, arek endi iki. Nah itu lho. Nah ini jadi negara kesatuan Republik Indonesia mau enggak mau itu merupakan tanah air kita. Mau enggak mau itu merupakan tanah air kita. Jangan sampai gitu, kita rela bahwasanya NKRI ini dirongrong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu. Jadi jangan terlalu untuk terpesona terhadap istilahnya apa itu malapis atau pakaian seseorang. Itu tampilan itu bukan sebuah hal utama, tapi tampilan juga perlu. Nah itu. Jadi banyak sekarang gitu. Jenggote dawa ora karuan, pakaiane serbanan dan lain sebagainya. Gitu. Ning ternyata maca Qur'ane ora pecus. Allazina diwaca alat zina. Ternyata sing diwaca ternyata terjemahan. Repot iki. Nah iki. Jadi nek arep ngerti dunya ya dengan ilmu, nek arep ngerti akhirat juga dengan ilmu. Kuwi nek arep dadi pemuda, yo kudu belajar ning biyen-biyen sing dadi pemuda sing memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini lho. Jadi al ulama ul warasatul anbiya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi lafadznya sharih, kita itu mengikuti ulama. Ulama sing kepiye? Ulama sing duwe sanad. Sanad keilmuannya. Aja moro-moro ning dalan jenggote dawa ra karuan, wae iki memperjuangkan NKRI dan lain sebagainya. Aja cepet-cepet percaya. Lah, aja cepet-cepet melok umumi wong. Nah niki. Dadi kabeh kuwi kudu di ngilmoni. Apa wae nggih? Kalian pemuda pejuang. Artinya mungkin sekitar 30 atau 40 tahun yang akan datang kalian nanti yang akan mengemban tugas-tugas kenegaraan. Amin Allahumma amin. Artinya prestasimu saat ini menentukan bangsa yang akan datang. Jadi nasib bangsa ini tergantung di pundak kalian. Kita-kita sudah meninggalkan alam yang fana ini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustafa. La hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa zurriyati lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa ila arwahi simbah Munawwir bin Abdillah Rosyad bin Hasan Basri. Wa simbah Zainal Abidin Munawwir bin Hasan Basri. Simbah Warsun Munawwir bin Hasan Basri. Simbah Ali Ma'asum bin Ma'asum. Simbah Abdul Qadir bin Munawwir. Simbah Ahmad bin Munawwir. Dan simbah Yai lan punyai min masyakhikhina. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Lan sedaya pahlawan baik kakung utawi putri wonten negari Indonesia. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asadida asadidatina wa man istama'ana hauna 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 lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin. Alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladheena yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim, Subhanallah. Subhanallahil azim daiman abada. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Shay'un lillahi walana 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 walahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.